Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalendap TV. Selamat pagi ya. Hari ini saya akan mengajak sahabat untuk berkunjung ke Kopi Nako ya. Di mana Kopi Nako ini berada di Kota Baru Parahyangan ya, yang berdekatan dengan Bumi Hejo, yaitu tempat kuliner yang ada di Bandung Barat ya, atau di Kota Baru Parahyangan. Mari kita lihat perjalanan saya ke Kopi Nako ya, yang dekat dengan Bumi Hejo ini. Dan saya telah sampai, inilah tempatnya, yaitu Kopi Nako ya sahabat. Seperti ini tempat Kopi Nako, yaitu tempat jajanan atau buat ngopi-ngopi ya, sambil nongkrong di sini di Kota Baru Parahyangan. Tempatnya sangat instagramable banget ya sahabat, sangat cocok buat sahabat yang pengen kuliner atau santai-santai atau duduk-duduk dan nongkrong di sini. Sangat cocok ya di pagi hari untuk berolahraga, juga bisa dinikmatin sambil ngopi-ngopi di Kopi Nako ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba ke Kopi Daur ya, yang ada di sini, mencoba bagaimana menu yang ada di Daur Bawur ini ya. Mari kita lihat, saya akan pesan salah satu kopi yang enak ya yang ada di sini.
di Kopi Nako ada berbagai macam es kopi ya, ada es kopi Nako dan kopi kaktus dan kopi tonik, berbagai macam kopi sahabat tinggal milih ya, ada tertera di papan keyboard yang ada di atas ya, papan digital ini. Ada Sri Daur Baur juga, yaitu kopi susu Daur Baur. Saya di sini memesan kopi susu Daur Baur ya, karena penasaran sekali sahabat. Dan di Kopi Nako ada seri cemilannya juga sahabat, jadi sahabat tinggal memilih di menu digital ini ya, atau ada di tempat kasir juga untuk memilih menu sahabat ya. Di sini saya memesan kopi susu Daur Baur dan cemilannya itu kentang goreng ya sahabat. Di sini saya akan melihat ke lantai 2 ya, atau lantai atas sahabat. Jadi sahabat biar tidak penasaran, saya ajak melihat-lihat di lantai 2 ya. Pemandangannya cukup bagus ya kalau sahabat bisa memilih di lantai 2 ini ya. Tapi tempatnya tidak begitu banyak, hanya beberapa kursi saja ya sahabat, seperti ini. Inilah lantai 2 yang ada di Kopi Nako ya, tapi pemandangannya cukup bagus ya sahabat. Di sini ada bunyi alarm ya seperti ini, jadi tandanya itu menu kita ada yang sudah beres ya sahabat. Jadi sahabat tinggal datang ke lokasi ini ya, atau di tempat yang ini nih yang ada ceweknya ini sahabat ya. Jadi saya akan mengambil menu kentangnya seperti ini. Dan di Kopi Nako ini saya memesan kopi susu Daur Baur seharga Rp33.000 dan kentang gorengnya seharga Rp22.000 ya. Jadi total Rp55.000 ditambah tax ya, atau pajaknya Rp5.500. Inilah menu saya ya sahabat. Dan inilah pesanan saya, itu kopi susu Daur Baur ya sahabat, yang ada di Kopi Nako.
sini saya mencoba minum kopi susu daur baurnya, sahabat ya. Bagaimana rasanya? Saya rasakan ternyata enak ya, sahabat. Jadi sangat worth it ya bagi sahabat yang pengen datang ke sini memesan kopi susu daur baur ini ya, sahabat, yang ada di Kopi Nako. Di sini saya mencoba kentang gorengnya ya, sahabat, yang ada di Kopi Nako. Ternyata sangat enak sekali ya, sangat cocok buat sahabat yang pengen nongkrong atau jajan-jajan di Kopi Nako ini ya, sahabat. Di Kopi Nako ini banyak sekali pengunjung-pengunjung yang datang ya dan hadir untuk menikmati menu-menu yang ada di Kopi Nako ya, sambil nongkrong dan sambil menikmati suasana yang ada di Kopi Nako ini ya, sahabat. Di sini sahabat bisa berfoto-foto ya seperti ini dengan background Kopi Nako ya, sangat bagus sekali pemandangannya sahabat dan backgroundnya. Dan di Kopi Nako tersedia juga musola dan toiletnya sahabat ya, yang berada di lantai bawah ini ya sahabat. Seperti ini saya akan melihat dan mengecek bagaimana tempat Kopi Nako yang ada di lantai bawah. Dan inilah penampakannya ya sahabat ya. Di sini saya akan mengecek bagaimana musola dan toiletnya ya sahabat ya, yang ada di Kopi Nako. Mari kita lihat. Ternyata sangat bersih ya sahabat, karena ada petugasnya yang menjaga kebersihan di toilet ini ya sahabat ya. Ini ada toilet wanita dan ada juga toilet pria ya. Dan untuk musolanya berada di sebelah paling ujung ya seperti ini. Dan di sini ada yang sholat ya sahabat, maaf. Siang makan nasi, kalau malam minum kopi. Demikianlah sahabat perjalanan saya di Kopi Nako Kota Baru Parahyangan ya, yang lokasinya berdekatan dengan Bumi Hejo. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kalinglap TV ya. Bagi yang sudah dukung, saya doakan semoga sahabat diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin.